informasi helikopter jatuh tepat di belakang 3G atau di sebelah barat rumahnya. Helikopter mengalami kecelakaan di kawasan tebing pantai Suluban, Kuta Selatan, Jumat 19 Juli 2024. Insiden ini diduga terjadi akibat helikopter terbang terlalu rendah. Dalam video terlihat helikopter terbalik dengan tali yang melilit di baling-baling helikopter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Oh, tepuk tali layang lagi gede saja di baling-baling. Oh. Informasi helikopter jatuh tepat di belakang 3G atau di sebelah barat rumahnya Bapak Wayan Sirata tuh Blimang Kusudirta. Nih. Kronologi tadi terbang rendah di atas laundry-nya Pasek nih.